Kabar mengejutkan datang dari Vanessa Angel. Vanessa Angel dikabarkan mengalami kecelakaan parah bersama suami, Bibi Ardiansyah dan juga anak mereka. Kabar itu diungkapkan oleh Ashanti lewat postingan di akun Instagramnya, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Dalam unggahan itu, Ashanti mengaku mendapatkan kabar kalau Vanessa Angel, suami juga anak mereka dalam kondisi tidak tertolong. Ada berita dari teman baik aku @vanessangelofficial sama suaminya baru aja kecelakaan mobil, dan katanya enggak tertolong, ungkap Ashanti. Kecelakaan itu terjadi ketika Vanessa Angel dan suami beserta anak hendak menuju ke Surabaya. Namun dari kabar ini, Ashanti pun mengatakan bahwa ia juga masih mencari informasi kebenarannya. Coba tolong dicek lagi ya, dia kecelakaan di jalan ke Surabaya sama anaknya juga, kata Ashanti. Dalam caption, Ashanti menambahkan bahwa kabar itu diterimanya dari seseorang yang janji bertemu dengan Vanessa Angel di Surabaya. Please cek ya, aku baru aja dapat berita dari teman yang janjian sama dia di Surabaya @vanessangelofficial, pungkasnya.